Halo guys, Patengler. Balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua mau ngebahas Joran Travel Road lagi yang harganya under 200.000. Ya, kemarin mungkin kita bahas yang Elito Black From Perth. Sekarang kita bahas yang Sable Office. Kemarin yang tipe bait casting, sekarang yang tipe spinning. Oke, ini dia Sable Office. Oke, nanti kita coba ukur untuk panjang close line-nya, guys. Ya, untuk harganya kalau nggak salah under 200.000, dan kalau misalnya lo berminat dengan joran ini, nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Yuk. Oke bro, ini dia si Elito Sable Fish ya. Kemarin kan udah kita bahas yang Black Foam Plate ya, sekarang yang Sable Fishnya. Sekarang kita mau ukur dulu untuk panjang close line nya soalnya ini yang panjang 704 atau sekitar 2 meter 10. Oke, untuk panjang close line, karena kan ini travel road ya, identik dibawa kemana-mana gitu ya, di 60 cm, 60 cm untuk close length-nya. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini Sable Fish ini kan dia under 200.000 harganya. Ya, untuk travel rod dia ada 4 partisi. Saya ada spek nanti kita bahas. Ya, ini yang tipe spinning, yang black form part kemarin ya, yang tipe casting. Oke. Untuk ringnya dia menggunakan ring guide standar. Kalau yang Fuji ada skip checks. Oke. Dan dia top section dia menggunakan sama ya, solid carbon gitu. Top sectionnya solid carbon. Ya, bat paling bawah dia menggunakan EVA, agak ngeround juga bawahnya. Toraika Blank T30. Super Traveler Rod for Angler Indonesia. Oke, untuk real seatnya TVS dari Elito, warnanya black glossy, keren, ada karbon-karbonnya juga, dan untuk clock belakang menggunakan karbon juga. Blanknya di sini karbon 30T ya, Toraika Elito Sable Fish, warnanya black matte, dan di sini ada spek kecil, nanti kita bahas. Untuk ruas yang kedua, dia menggunakan hollow carbon juga. Ya, hollow carbon juga. Warnanya black matte, kayak berserat gitu untuk blanknya. Ya, berserat gitu. Dan untuk ringnya, ini ring guide standar bawaan dari Elito, tapi mirip-mirip tangle free seperti ini konsepnya.
Dan untuk ruas ketiga sama warnanya black matte juga. Ini. Dekat juga nih. Dan top sectionnya dia menggunakan solid carbon. Solid carbon. Iya. Dan topnya nih. Ini ring standar ya, solid carbon pasti kuat ya. Oke, sekarang kita coba ukur untuk panjang dari butt-nya. Untuk panjang butt di sekitar 37 cm dan dari ujung butt sampai ke rear seat yaitu di 27 cm. Untuk berat di 83 gram. Oke, untuk diameter blank blank pangkal di 7,25 7,2627 lah. Untuk join yang pertama 5,7. Oke. Untuk join yang ketiga, join yang kedua ya. Join yang kedua, ruas yang ketiga 3,22. Dan untuk top sectionnya, oh sebelum untuk ruas untuk join yang ketiga 2 mili dan untuk top sectionnya 0,8. Oke, itu dia si Elito Sable Fish nya kita ke bagian spesifikasi. Untuk spek di sini yaitu untuk panjangnya di 210 cm karena ini kan kodenya 704S. Untuk line weight-nya di 3 sampai 7 lip dan lure weight-nya 1 sampai 10 gram, maksimal drag di 5 kg. Kita coba hitung ring guide dan bending-bending dikit. Oke, 3 sampai 7 menurut gua ini lentur banget, guys. Ya, 3 sampai 7-nya ini lentur banget untuk di bagian rear seat. Ini cukup nyaman, ya, cukup nyaman. TVS seperti ini cukup nyaman. Ini lentur banget kayak di 1 sampai 5 lah, 1 sampai 5 lips. Ringnya 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 8 ring guide standar bawaan dari Elito nya tuh lihat powernya power UL ya, power UL dan tapernya di medium taper. Lentur banget kan, lentur. Oke, travel rod ya, travel rod yang cukup wah, kuat deh. Oke, harganya under 200.000, reel yang cocok pakai reel 1.000 aja biar balance. 500 atau 800 kekecilan pakai yang 1.000 aja. Under 200.000. Oke, Toraika Blank T30. Super Travel Rod for Anglers Indonesia. Mantap. Keren ya. Di bawah 200.000, guys. Ya, kalau berminat nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya.
Oke, dah Sobat Engler, paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari Joran, Rela, atau Ban, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.